Dermaga Ruko Pateten, Kota Industri, Kota Bitung. Torang mau perjalanan ke Pulau Lembe. Kira-kira kalau dari sini torang mau ke Pulau Lembe itu memakan waktu sekitar 15 menit menggunakan kapal motor. Ini dermaga ini ada di belakang Ruko Pateten. Ini bernama Dermaga Ruko Pateten. Jadi semua tuh wisatawan atau turis-turis yang mau ke Pulau Lembe yang mau lihat keindahan, dorang mesti lewat dermaga sini. Nah, kita mau kasih informasi ke pemirsa semua, jarak dari Manado ke Bitung itu kalau lewat jalur biasa memakan waktu sekitar 1,5 jam, tapi kalau lewat jalan tol itu cuma 30 menit. Pas orang sudah di dermaga, kapal sudah tunggu. Langsung mau gas. Let's go. Salah satu pilihan destinasi wisata yang dipetampa di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Ini pulau dipisahkan dari daratan utama Pulau Sulawesi oleh Selat Lembe. Duh, gaya sekali komang pemandangan dari atas kapal motor ini. Torang boleh lihat dermaga pelabuhan ASDP Bitung, dermaga pelabuhan Peti Kemas Bitung, dengan dermaga pelabuhan Samudra Bitung. Selain itu, torang boleh hirup udara segar dari atas sini dengan ini salah satu cara formo serefresh torang pepikiran. Uyo kote, dari atas kapal motor ini, torang sudah paliya sana itu monumen Trikora di Pulau Lembe. Pokoknya sebentar torang mau kasih itu, no? Akhirnya torang langsung sampai di Pulau Lembe. Cuma lama tokel? Ya kurang lebih 15 menit tadi karena nak talba ombak lagi kan di laut, jadi terang cepat sampai di sini. Pokoknya kita sudah sabar mau menjelajahi ini Pulau Lembe ini. Karena lihat aja terang baru sampai, Tutarsius senyum-senyum dahaga buat orang dua. Gak cuma Tutarsius itu, Net. Di belakang monumen ini, Tarsius, ada lagi monumen Trikora, ada yang monumen pesawat terbang. Terang boleh nanya gak itu pesawat terbang? Terang ke sana juga untuk coba beli ya, masih boleh hidup itu gak itu pesawat. Kita menjadi pramugari. Lanjut Net, sama jalan. Karena apa? Di sini orang lihat ini sebentar muncul orang pe patriotisme, orang pe wawasan sejarah tak tambah lagi supaya orang boleh ingat bagaimana tuh perjuangan tuh pejuang-pejuang dulu. Let's go. Lanjut. Dari sini orang sudah paliya itu patung Tangkasi atau Tarsius yang adalah hewan endemik dan jadi ikon di Kota Bitung. Markasih lo katu, banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab jadi coret-coret ini patung. Semoga jo dorang sadar no supaya boleh membaking lebih bagus ini tanpa ini. Sayang Teh Kangkel, monumen nasional mar sunak jatah urus so rusak cule aku eh. Ya kan kalau pemerintah urus kan wisatawan yang datang kan tuh boleh bafoto-bafoto di sini. Cuman kalau model begini, mau foto bagaimana? Maksudnya padahal setiap tahun di Bitung itu ada event Festival Pesona Selat Lembe. Wow, harusnya mendapat perhatian khusus nih tanpa ini. Apa kok tadi apa? Tarsius. Tarsius, bisa sekali ya cuma. Ini binatang endemik di Sulawesi Utara. Dia cuma ada di kawasan Gunung Tangkoko di sini. Banyak sih wisatawan yang datang ke Bitung cuma mau cari lihat ini binatang ini. Waktu tuh hari kita ada ke Tangkoko dang, pada pe utang sana. Kita udah mau cari lihat ini Tarsius ini mar ada pada palia mar akhirnya sekarang sudah palia biar cuma dapat patok. Semua kuda apa di dua tuh? Semua boleh pasti selfie dengan dia. Torang bawa foto dari sini, ini patung Tarsius, torang ke belakang tuh monumen Trikora. Ini monumen kan waktu perjuangan pembebasan Irian Barat. Cuma dia pe jalur batangga-tangga ya, coba lihat dari sini. Masih boleh toh? Masih boleh, nomor bilang kok torang mau naik pesawat. Nanti torang dari sana, torang lihat dulu perjuangan bagaimana waktu ini monumen ini, baru torang ke pesawat. Oke lah. Nah, pegang untuk handphone supaya kamu pakai kacamata.
Adakah dekat relief-relief? Ini cerita Presiden Soekarno waktu diarahkan untuk prajurit-prajurit ke Irian Barat untuk pembebasan Irian Barat. Karena waktu itu Irian Barat rencana itu semua jadi negara sendiri dari berpisah dari Indonesia. Apa cerita tulisan itu penjajah? Itu karena penjajah zaman Belanda rencana baru mau bikin Irian Barat ini negara sendiri berpisah dari Indonesia. Tapi Presiden Soekarno paksa itu prajurit untuk ditarik ulang supaya Irian Barat itu masuk di Indonesia. Lanjut orang terus ke atas masih ada lagi jenis cerita lain. Di belakang patung Tarsius ini ada bangunan utama, yaitu Monumen Trikora. Trikora itu DP arti 3 Komando Rakyat. Begini kok DP cerita. Dulu waktu pemerintah Belanda mau backing to Papua, mau jadi negara sendiri, Mar Presiden Soekarno tidak terima. Jadi Presiden Soekarno waktu itu backing operasi militer. War mau kasih bebas, ini Irian Barat. Supaya orang bergabung ulang deng Indonesia. Kong saat operasi Trikora, kota Bitung ini yang jadi tanpa pendaratan pertama sebelum menjalankan misi pembebasan Irian Jaya. Itulah DP cerita. Sampai ada ini Tugu Trikora yang wali kota waktu tahun 80-an backing form mengenang itu peristiwa bersejarah. Lihat sekarang torang semoga monumen pesawat. Kenapa tuh pesawat ada di sini? Karena ini pesawat yang digunakan waktu pembebasan Irian Barat. Karena DP Pramugari masih di sini. Nah, ngomongin itu lebih cepat pilih ya, dan ngomongin DP pesawat dulu. Ini DP pesawat, kenapa dia di sini? Karena waktu sebelum ke Irian Barat, dia mendarat lebih dulu di sini. Pertama kali. Lalu naik dari mana waktu itu? Belum, tak baru kali ini mau datang. Saya tak mau lihat DP kondisi DP pesawat. Nah, bilang kok ada Pramugari di pesawat sini. Rusak kok. Cuma monumen ternyata ini, tapi pesawat. Sekarang ada perasa DP. Ada DP cerita sejarah, Kang Kel. Sama dengan cerita ini pesawat yang dorang dapatnya saat melakukan penyerangan. Mar, lagi-lagi ini kondisi pesawat kesian sunat terawat. Apalagi, tetambah dengan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Bahkan, banyak sekali kejadian pencurian barang-barang di sini. Jadi pramugari di pesawat sini, di kondisi ini, bagaimana di suasana waktu mana mau naik dulu di pesawat ini? Waktu kita jadi pramugari dulu, di pesawat masih bagus sekali, masih terawat. Nggak sampai dengan sekarang ini soja rante. So, nak tak urus. Mar waktu itu DP suasana mencekam sekali, karena waktu itu orang mau melawan tuh dari Belanda, dang, penjajah Belanda. Kong naik dari mana kan waktu lo? Naik dari muka. Kong pas turun di mana? Pas kita turun, so keluar televisi kita. Kong, sekarang terang ngopi mana dah? Karena terus sudah pesawat, sekarang tongkat berhasil. Mereka tuh orang mulai badusta karena tuh pohon kelapa di belakang menandakan orang masih ada di bumi Nyur Melambai di Sulawesi Utara. Orang masih di Pulau Lembe. Nah, ini patung tertinggi Tuhan Yesus tertinggi di Asia. Asia. Oh, ini tanpa kawasan religi yang masyarakat sini udah bangun ini. Di sini boleh bamiras. Informasi for pemirsa yang mau suka datang ibadah di tanpa sini. Boleh, Net. Cuma mesti kasih tahu DP pengurus dulu di sini supaya untuk orang mau siap-siap. Oke. Ini patung Tuhan Yesus ini sama dengan kenapa kita bilang kita ada di Brasil? Karena ini patung Tuhan Yesus ini sama dengan patung Tuhan Yesus yang ada di Brasil. Lebih model mirip sekali ya. Iya. Tangan yang ada begini itu menandakan bahwa Tuhan Yesus itu
memberkati Kota Bitung dengan Pulau Lembek supaya kata dari cerita orang-orang tsunami tidak mau datang ke sini, tidak mau datang di Sulawesi Utara, tidak mau datang di Kota Bitung, terutama di Pulau Lembek. Amin, amin, amin. Amin. Ah, kita mau informasi net. Ini patung ini DP ide dari tuh ada tuh bapak hukum tua dulu di sini. Dia cuma dah mimpi, kong. DP ide ini dia tawarkan ke pemerintah baru dapat dana hibah orang. Baru dia bangun langsung ini. Langsung bangun ini. Langsung bangun. Luar biasa. For ini pariwisata di Kota Bitung. Mantap. Kong DP cuaca di sini panas sekali karena ini ada di atas gunung. Biar ini di Pulau Dang marah di atas gunung. Tuh, langsung dapat rasa orang Brasil kita. Tuh, langsung dapat rasa orang Brasil langsung begini. Kita mau putar-putar dulu sekarang. Mari kita putar-putar. Torang mau lihat ini patung Tuhan Yesus. Gimana, Net? Mantap? Mantap. Kalau kita sih tuh bangga no jadi orang Sulawesi Utara karena kita enggak perlu jauh-jauh pergi Brasil. Di Pulau Lembek sudah ada patung Tuhan Yesus yang sama sekali dengan yang ada di Brasil. Oke, ya sekarang ada tuh puas di sini. Terus mau ke mana, Dan? Mau antar pengana di Kelurahan Pintu Kota. Di situ orang boleh melihat tuh masyarakat yang pengrajin anyaman, ada berapa macam, baru ada juga yang baking-baking wine tapi dari pala, Deng, dari bunga. Oh. Oh. Semua lebih panas, lanjut ke sana. Semua ke sana. Let's go. Pesona Pulau Lembek menjadi daya tarik wisatawan. Mulai dari napak tilas sejarah bangsa Indonesia yang menjadi penting untuk diketahui oleh generasi muda, bahkan ada juga wisata pantai dan wisata religi. Kong, ada juga kampung wisata pintu kota kecil yang menawarkan rupa-rupa anyaman yang terbuat dari ginto atau rotang tikus dan batok kelapa. Serta ada juga hasil produksi masyarakat untuk minuman wine dengan bahan dasar dari buah pala dan bunga-bungaan. Bahkan ini oleh-oleh atau souvenir ini biasa itu wisatawan asing yang datang di Tampas ini dorang bawa ke dorang penegara sebagai oleh-oleh for dorang pe kerabat di sana. Torang promosi paling banyak dari internet. Seperti IG, TikTok, atau FB, ataupun lain kali ada dari dinas-dinas bantu promosi akang. Itu dari mulut-mulut tuh bercerita-bercerita orang ada pendatang, orang kasih perkenalkan orang produk ini itu supaya orang boleh kasih sebar. Biasa paling banyak babeli itu bule dari resort-resort, tamu dari resort. Dorang karena dorang kan sering kali dari resort minta bajalang. Jadi dorang langsung datang lihat motor sampai. Karena memang sudah dari resort dorang suka kasih ketetapan for setiap ada bule mau datang harus beli orang produk MKM. Itu kok berawal dari ada bule datang kung dia ada di toko kerajinan. Dia ada lihat dia bilang di Bali sama no, sama seperti Bali cuma dia bilang bedanya di sini DP warna kan enggak alami dan enggak dicet atau apa. Jadi dia waktu itu berpesan banyak. Bawa ke sana baru dia promosi no di sana, baru ada lain bule dari yang dia kenal mungkin dari sana datang kemari mulai babeli. Baru lain kali ada Dora Ibu Wali yang jadi datang Pak ambil. Kalau yang baru-baru Ibu Wali udah ambil ada bawa ke Amerika. Itu tas, baru baki, tatakan gelas dan anting. Ini daging kepala yang dibuang di kebun. Karena yang kita jual itu bijinya. Nah, itu kami gunakan untuk bikin wine. Nah, kalau rosella gunanya pewarna. Jadi kami tidak menggunakan warna kimia. Tapi bunga rosella ini pewarna. Atau bisa rosella tok untuk jadi wine. Ya, orang bilang enak. Itu kalau bule-bule senang betul minum dia. Jadi apa ya itu makanya kita kasih nama wine tradisional wine. Jadi wine-nya kita di sini beda mungkin dengan wine. Harga jual ya cukup lumayan dia sampai 200%. Cuma karena
hanya lokal di tempat, jadi agak pelan. Ternyata ini kota itu bunga rosella yang omak jadi bikin traditional wine. Sana ya, omak cuma jatuh nang bisa di situ. Banyak kan? Kalau lihat sekilas sama dengan buah naga cil. Cil, mirip-mirip. Ini DP hasil. Mari itu yang pala, toh Kang. Ini yang pala, ini ada yang rosella. Yang orang mau rasa yang mana? Yang pala juga, yang karena orang Sulawesi Utara terkenal dengan pala. Oke, kita coba ya. Enak kan DP rasa memang rasa pala, Kak tuh? Untuk wine yang pala ini, dia ada kandungan alkohol, jadi bisa menghangatkan badan. Biasa kalau bule-bule yang paling sering suka minum ini. Kalau untuk yang bunga rosella ini, di sini ada tertulis dia ada manfaat untuk kesehatan juga. Selain boleh seturung ini kadar gula, baru ada mengandung antioksidan. Berarti bagus untuk orang kesehatan. Tapi mungkin katu jangan terlalu konsumsi terlalu banyak. Cukup menantang sampai kita ringkili baju basah-basah. Akhirnya torang sampai di Pantai Salise Moto di Pulau Lembe. Yeay! Coba lihat kok, jadi air jernih sekali. Jadi biar dari atas ini, torang boleh dapat lihat dia pe. Terumbu karang. Oh iya kote. Jadi yang mau datang sini bagus bawa perlengkapan ya, snorkeling. Wajib kalau datang sini wajib bawa. Dan Formoni mesti tahu kalau Pulau Lembe itu adalah salah satu spot diving terbagus, terkeren, tercantik di Sulawesi Utara. Formoni mesti datang ke sini. Sekarang mau pergi ke sana. Sekarang mau main air dulu sedikit. Kalau ke Lembe nggak Abdul kalau nggak bermain air. Net, tuh orang kok kalau datang kemari semua mesti diving. Ngar berikut Jo, nggak sadia tuh peralatan yang baju nggak bawa ini. Pak betul nih Kel, tamu tagi nih janji. Pak tenang kok Beb, percaya yo Pak Kakak. Nah, net, orang sampai di Pantai Salise. Pantai ini ada di Pulau Lembe. Nah, kalau orang kampung dari bilang di sini saudara pemukiman lagi di belakang pantai ini. Oh, sekarang utang berarti. Tapi ada perkebunan, mungkin ada pondok-pondok orang berkebun di sini. Oh, orderan jabatan sini akhirnya. Tamalnya ada berapa orang sini tadi bilang di jalan bahwa di pantai ini banyak orang Bitung dan sekitarnya yang datang cuma mau nikmati DP eksotis ini pantai ini, karena kan ini pantai wajib sih kalau mandi, apalagi tadi snorkeling. Tadi kan DP perjalanan menantang, no? Iya, di kelompok. Aduh, besar sekali. Pas orang ini, kalau dia sore. Gimana kata orang? Kita siap. Tenda yang terang dah baking, satu for kita, satu for Kelly. Kemarin aku tu tenda besar for Kelly, tenda kecil for kita. Sekarang mau bakar ikan. Ikan dari mana tuh Kel? Tadi yang tuh Om Embo bawa perahu tuh, tahu tu orang mau camping.
pas di iyo di kamar ngail bisa kang ikan sampai ekor ini nggak gagal ya. Wah, makasih banyak ini Pak Embo ini mau cerita ikan orang. Orang mau bawa bakar-bakar dulu guys. Pemirsa, wani dapat cium DP Bobo Ena. Ada Bobo Ena di belakang. Negara Pemang. Bisa sekali. Tahun 20 ini. Lihat, so mana punya ini. Enak rasal tapi ada budabu ada baking ya. Enak sekali kok maling. Oh, memang sengaja ada bari bumbu-bumbu tuh lain. Tambah cuma ada makan atas daun pisang. Kok bagaimana tuh cerita tadi pagi sampai di Lembek, bagaimana ngana kesan? Tadi pagi tuh sampai mana kok teh? Tong sampai monumen. Monumen Tarsius, Trikora, Cikora, dengan tunggangan pe pesawat. Kita pe pesawat waktu kita masih di pramugari. Memang perang dulu. Baru terong sampai Brasil. Brasil dari lihat tuh patung Tuhan Yesus yang tinggi. Terus baru, tadi, kong besok mau pulang ini, karena so beli oleh-oleh apa semua? Tadi dong terong udah pergi di ini. Tanpa kerajinan tangan. Tanpa kerajinan di anyaman-anyaman, rotan karena itu. Terus so bawa wine apa yang tradisional, rasa pala dengan yang bunga. Bunga apa kok teh? Mereka enak tuh. Iya. Nah sekali. Kong sekarang torang ini malam. Tadi torang di pantai Solis. Torang hoy naik tu kapal kong DP Omak besar kong. Sekali dang. Baru tong bikin tenda. Torang so makan, torang so bakar ikan. Nginap di pantai Moto. Moto. Masih di Pulau Lembek pemirsa. Ngoni mesti datang sini. Mantap. Sekarang torang kalau sudah selesai makan, torang semua masuk istirahat, tidur. Karena besok pagi tuh orang mau balik Nado. Enak sekali. Enak sekali. Oke, bagaimana hari ini? Udah kok, Mang. So kenyang, so lelah, masa senang. Jadi sekarang? Istirahat. Istirahat. Nyah. Ke mana yang mau masuk asal? Situ, oh, sini, ya? Mbak Putar.